Saya kemudian menanyakan ke istri saya, kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur. Istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara, kemudian? Kemudian saya kaget yang mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya yang mulia. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Saya tidak bisa berkata-kata apa mendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget, kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya yang mulia. Terus, apa lagi? Selanjutnya saya menyampaikan, terus gimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan kita akan selesaikan baik-baik karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya yang mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat Polri yang istrinya diperlakukan seperti itu yang mulia. Saudara pergi bertiga? Bertiga yang mulia. Saudara perintahkan kemana driver itu? Saya tidak memerintahkan kemana karena memang jadwal hari itu ada kegiatan bulu tangkis. Ya kan biasanya nanya, mau kemana pak hari ini pak? Mereka sudah tahu jadwalnya yang mulia untuk berangkat ke Depok. Oke, kemudian? Nah, kemudian saya berangkatlah menuju Depok. Kemudian? Setelah masuk Kompleks Polri Duren 3. Ya, dia, saudara menuju ke dari Saguling menuju ke Depok. Depok. Ya. Setelah sampai ke Duren 3, melewati Kompleks Duren 3, saya melihat Yosua ada di depan gerbang. Saudara melihat Yosua ada di depan gerbang. Kemudian? Kemudian saya perintahkan Azan Romer, ajudan untuk berhenti. Nah, setelah berhenti, Azan Romer turun. Ya, sebentar. Kalau dari Saguling menuju Depok, emang melewati Duren 3? Sudah menjadi kebiasaan dari Walmur dan ajudan untuk melewati Kompleks Polri, karena apabila lewat kiri itu harus muter jauh. Itu sudah menjadi kebiasaan dari Walmor dan driver yang mulia. Sudah menjadi kebiasaan. Termasuk kalau dari Saguling menuju ke kantor. Saya baru tahu kalau Duren 3 itu tembus-tembusnya begitu. Itu bukannya cuma satu komplek terusan nggak ada jalannya? Ada jalan, waktu itu memang kami memasang pagar pembatas karena waktu itu tidak ada pagar pembatas, sehingga waktu kami di sana kami membangun pagar untuk pembatas. Nah itu biasanya driver sudah kontak dengan satpam atau yang ada di Saguling untuk membukakan. Ya, kemudian saudara pergilah ke lewatlah Duren 3, saudara melihatlah Yosua. Terus kemudian saya teringat apa yang dilakukan oleh
Yosua terhadap istri saya waktu saya melihat dia, karena di saguling saya tidak ketemu. Oke, kemudian? Dan saya perintahkan Romer untuk berhenti. Romer biasanya kalau berhenti itu dia langsung turun, tapi saya masih berpikir apakah harus saya konfirmasi hari ini. Kemana saudara ketemu Richard sama ketemu Kuat Ma'ruf? Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Duluan ketemu Kuat Ma'ruf. Terus saat saudara ketemu dengan, saat itu saudara bertemu dengan Kuat Ma'ruf di dalam atau di garasi? Di, saya tidak ingat pasti yang jelas di dapur menuju. Di dapur, menuju dapur. Ya, kemudian saudara perintahkan Kuat Ma'ruf untuk manggil Yosua. Terus? Saya masuk ke dalam, Richard turun. Kemudian setelah itu Kuat, Yosua masuk bersama Kuat dan Ricky di belakangnya, saya masih perhatikan. Begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Yosua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Yosua. Saya sampaikan ke Yosua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Yosua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa, komandan? Seperti menantang. Saya kemudian lupa, saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang, kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Chad. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Chad. Kamu hajar, Chad. Kemudian ditembaklah Yosua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali, tidak sampai sekian detik, karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian? Saya kaget, kemudian saya sampaikan, stop, berhenti. Begitu melihat Yosua jatuh, kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini yang mulia. Terus? Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya, yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak-menembak yang mulia. Setelah kegiatan ibadah waktu itu yang mulia, di sore atau malam hari saya lupa, saya panggil mereka bertiga di ruang kerja saya. Agak kencang dikit dong, suaranya nggak masuk di dalam sistem. Di ruang kerja saya, di ruang kerja di rumah saguling, saya panggil mereka. Saya menyampaikan bahwa apa hasil keterangan yang sudah ada dipertahankan saja, karena ini dalam rangka untuk menyelamatkan Richard yang mulia. Kemudian saya sampaikan bahwa terima kasih, kamu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya akan merawat keluarga kamu, saya akan membiayai kamu beserta keluarga karena sudah membantu menjalankan cerita yang saya buat yang mulia. Benar yang mulia. Dikatakan di sini bahkan sampai tindakan Yosua ini, keterangan saudara ya, tindakan Yosua itu melakukan pelecehan dan cuman sampai istri saudara pingsan di keterangan saudara. Demikian. Baik. Yang disampaikan itu sambil menangis. Menangis kepada saudara. Benar yang mulia. Baik. Saudara merasa, oh saudara, saya sebagai dalam kedudukan saudara merasa sudah tidak dihargai. Demikian ya. Demikian juga tentunya istri saudara. Demikian yang mulia. Namun demikian, apakah saudara tidak ada merasa yang janggal? Artinya begini. Istri saudara ini kan, kadif propam yang biasa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Apakah apa yang disampaikan istri saudara, karena kedekatan yang luar biasa itu kepada saudara, itu menjadikan saudara tidak dapat berpikir, sehingga apapun yang terjadi mempercayai apa yang disampaikan pada istri saudara? Yang mulia, saya perlu sampaikan bahwa ya, istri saya ini adalah cinta pertama saya di SMP sampai menuju ke pelaminan.
Saya percaya 100%, bahkan 1000% keterangan dari istri saya. Itulah yang menjadikan motif saudara melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya sampai saat ini. Demikian yang mulia. Itu motif saudara. Baik. Jadi berdasarkan keterangan dari istri saudara. Demikian yang mulia. Apakah itu benar atau tidak benar, saudara percaya begitu karena kedekatan saudara? Saya pastikan itu benar yang mulia. Baik. Iya, makanya itu. Nah, kalau demikian, kondisi istri saudara kan namanya diperlakukan sedemikian rupa menurut ceritanya, tentulah kondisi psikisnya kan terguncang, kan diperlakukan seperti itu. Demikian terguncang. Ya, kalau terguncang, kenapa saudara biarkan istri saudara isolasi dan saudara tidak mendampingi? Karena saya belum bisa berpikir dan harus melakukan konfirmasi kepada Yosua nanti malam yang mulia. Iya, kan tentu kan ini kan sudah dekat dengan saudara sebagai suami, ya, sebagai suami. Tentu fokus saudara kan kepada istri dari fokus saudara, bahkan saudara mengatakan ini cinta saudara pertama sampai 1000% lah. Oke, apa yang dikatakan istri pasti betul kan itu. Dan dalam kondisi demikian, kondisi yang demikian, saudara, kenapa enggak saudara ini, apapun itu saya dampingi dulu dia. Karena saya akan mengkonfirmasi kepada Yosua malam itu, dan istri saya juga meminta untuk aib ini tidak diketahui oleh orang lain. Karena saya sangat mengerti bahwa ini pasti akan pukulan berat buat ya. Istri saya. Kan tadi saudara percaya begitu saja, marah luar biasa, bahkan saudara antara marah, menangis, kecewa, kan begitu. Sampai saudara juga antara menangis atau marah, sehingga saudara juga akhirnya yang saudara lakukan kan memanggil si Ricky.